dapat dijadikan kelompok-kelompok untuk melakukan hal sesuatu yang bersifat janggal. Tanduk, muka manusia tapi tubuh hewan. Banyak yang menyebutnya rumah kaca. Sebuah bangunan tua yang terletak di Cinere tersebut dikenal angker dan mencekam. Banyak orang yang meyakininya sebagai sarang makhluk astral. Bagaimana tidak, bangunan yang ditinggalkan puluhan tahun lamanya ini memiliki ornamen-ornamen tidak biasa di masanya, dengan pekarangan yang luas dan didominasi oleh kaca-kaca transparan yang menutupi rumah mewah tersebut, hingga memunculkan berbagai asumsi dan rasa penasaran. Ini terbengkalainya kurang lebih sekitar 26 tahun ya. Semua warga udah tahu kalau daerah ini, rumah kaca ini memang terkenal dengan angker. Seiring waktu berjalan, tim deg-degan kembali ke rumah kaca tersebut untuk mencoba menguak misteri sosok yang terus menampakkan dirinya ke warga sekitar. Angker, memang rumah angker. Ya bunyinya ketawa-ketawa gitu. Saya lihat ada yang terbang-terbang gitu. Nyokap gue kebetulan belanja, minta tolong bawain supir taksi. Sebelah situ dia bilang suka ada perempuan pakai baju merah yang suka gangguin. Disinyalir jika sosok tersebut merupakan jelmaan dari penghuni rumah kaca yang merupakan arwah dari para penganut aliran terlarang. Ritual itu mungkin ya dia meninggalkan sesuatu lah, saya nggak tahu itu. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak cerita mistis dan ribuan tanya akan keberadaan rumah megah yang sengaja dibiarkan terbengkalai oleh pemiliknya yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya? Sumpah! Kananda! Itu Kananda! Mana nih bocah? Ya Allah. Anak. Entar dulu Pak, sabar. Bapak mau nyari siapa? Enggak, saya mau. Entar dulu sabar. Entar dulu, saya mau nyari anak. Kita lagi ada acara syuting. Lagi dulu. Iya, nanti kita gini, Bang. Anak tuh udah dicari sama orang tuanya. Dia pergi dari pagi. Ada yang bilang ke sini. Iya, kita ada penelusuran dari tim deg-degan, nanti coba kita cari bareng supaya nanti siapa tahu bisa ketemu. Iya udah, saya nggak mau tahu, saya yang penting saya mau nyari dulu, yang penting tuh anak ketemu orang tuanya, udah nungguin loh. Oke, semuanya tenang dulu, ayo. Enggak, ayo buruan udah, biarin dah. Ayo anak. Kananda. Tunggu dulu Pak. Bentar. Tunggu dulu Pak, kita fokus. Itu kepala ini loh. Nanti. Itu bagian binatang ya. Kan Anda. Kita fokus dulu. Aku nggak tahu itu sosok wujudnya seperti itu atau tidak, tapi jelas makhluknya nggak enak dilihat. Kananda, ya. Jadi di tempat ini tuh kerabat kita Kak Rudy dan Kak Memes udah pernah penelusuran di tempat ini. Oke. Dan yang sangat menurut aku sangat aneh ya, dari tempat ini tuh gangguannya itu banyak sekali, bahkan sampai ke fisik Kananda. Oke. Gitu. Masih. Bahkan pada saat penelusuran dan juga gangguan yang dialami warga sekitar tuh kayak gitu dan nyata adanya dari tempat ini. Oke. Makanya aku nggak kebayang ya tempat ini tuh akan semenyeramkan apa, mengingat lagi di tempat ini juga itu disinyalir sarangnya dari banyak sekali sosok-sosok, dan dulunya di tempat ini tuh pernah dilakukan untuk seperti ritual pemujaan gitu kan Anda. Wow, emang gini Fas ya, pada saat di awal itu kita datang ke sini ya, itu emang
sekelebatan ada sosok nenek tua dengan menggunakan kebaya itu melintas depan kita. Melintas depan kita sampai saat ini masih ada dia sosok itu. Di mana Kananda? Di pohon itu. Pohon sebelah kanan. Oh. Tapi dia suka melintas ke pos. Oh, pos yang tadi kita lewatin. Ya? Iya, iya, benar, benar. Nah. Dia bilang bahwasanya kenapa banyak gangguan sampai Allah maksudnya mau kenapa kan ada yang lewat. Hah? Di sini tadi ada sekelibatan juga. Dek gitu, cepat. Mana kan ada? Mas, tunggu. Hah? Kenapa? Mana kan Anda? Hati-hati, hati-hati kan Anda. Hati-hati. Pasah, pasah. Oh, Mas Nimamat. Hati-hati kan Anda. Saya sekilas melihat sosok wanita. Hah? Sekelebatan wanita. Sekelebatan wanita? Iya. Mengarah ke sini atau? Iya, iya. Mana? Aduh, tapi ini entah kenapa ya, pada saat kita udah masuk ke ruangan ini tuh hawanya kayak beda gitu ya kan Anda ya? Pengap. Beda banget ini hawanya. Nah. Ya pas ya. Kenapa pengap sekali? Pada saat kita masuk pintu ini, kita kayak masuk ke dimensi lain yang dimana suasananya itu sangat beda sekali. Sangat beda yang bisa saya bilang kayak telinga itu kayak kemeng, apa bahasanya? Iya, kayak dengung gitu ya, dengung. Dan juga ini tidak bisa dibilang kita tidak boleh untuk melanjutkan perjalanan ini. Nggak boleh melanjutkan pengusuran kita. Iya. Walaupun emang ini tempat ada hubungannya dengan makhluk-makhluk yang pada saat kita awal jalan itu pas ya. Nah itu dia kan Anda. Tapi kan bukannya kita udah kulon nuwun ya? Nah itu yang saya bilang. Di sini tempatnya adalah beda wilayah yang dimana dia itu hanya di pos. Ya, sosok yang tadi yang saya bilang nenek itu dia hanya lalu lintasnya, lintasannya itu pos ke hutan ini. Dan tapi sini wilayahnya itu beda. Dan emang sosoknya itu juga banyak banget. Banyak sekali yang bermacam-macam. Kayak laki-laki dengan tubuh yang hitam dan berbulu lebat yang masih baik lagi fasnya. Oke, tapi kan Anda ya. Tadi kan Kananda sempat bilang kalau banyak sekali memang sosok-sosok di sini, yeah, di bangunan ini. Betul banget. Tapi kalau sosok mungkin yang paling menarik perhatian Kananda sendiri, ada nggak sih satu sosok yang atau bahkan udah sempat komunikasi sama Kananda? Tunggu Fas ya. Emang saya sekilas di depan kita ini, hah? Ada batu lumayan besar ya, batu itu. Okay. Dan itu tidak bisa dipindahkan Fas ya. Gak bisa dipindahkan pada saat ini masih aktif juga batu itu. Batu gak bisa dipindahkan? Sebentar, batu apa emangnya kan Anda? Bentuknya itu sangat entah batu air, batu alam tapi lumayan gede. Oh. Dan disitu emang ada sosok yang menunggui fase atau yang menempati batu itu. Sosok apa? Tubuh kecil dan ada sedikit tanduk muka manusia tapi tubuh hewan. Gimana? Dia kayak nggak membolehkan kita.
Hati-hati kan Anda, hati-hati. Hai. Ada di kanan enggak? Aduh. Entah apa yang terjadi dan sekuat apa makhluk astral ini membuat Den Ananda kesulitan untuk menetralisir energi yang besar tersebut. Baru beberapa saat kami melakukan penelusuran, Fasya sudah seperti kehabisan tenaga dan Den Ananda pun seperti kebingungan pada sosok astral yang entah berasal dari mana. Allah. Ya. Pasir aman. Pasir aman. Den Ananda pun menetralisir fasya dari gangguan energi-energi negatif dari sosok gaib yang dari tadi melarang kami untuk melanjutkan penelusuran ini. Aman, udah mendingan pasti. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, sosok dengan tubuh kecil, kepala manusia dan badan hewan. Tapi yang anehnya itu adalah sosok itu mempunyai tanduk yang dimana dia tidak memperbolehkan kita untuk naik ke atas. Kayak melawan kita, melawan atau menghalangi kita untuk ke atas, Fasya. Dan Fasya kenapa mengalami hal kayak gini? Sosok ini sih, bisa saya bilang, lumayan kuat. Lumayan kuat untuk suatu energinya. Dan Fasya kayak kesedot supaya dia bisa memanipulasi kamu, Fasya. Tapi emang yang aku rasain tuh aku bukan kayak keserang atau gimana kan, yeah. Anda cuma kalau dari akunya tuh kayak kan Anda pernah ngasih entah darah rendah atau apa, cuma betul, tiba-tiba kayak pandangan sedikit betul gelap terus lemas aja gitu. Betul banget, Fasya. Itu yang menyebabkan kamu kayak gini adalah sosok yang tadi yang saya lawan itu, Fasya. Tapi kan Anda, aku masih penasaran, yeah, sama sosok wanita yang bahkan aku yakin banget ini ketangkep di kamera aku, Kak. Aku yakin banget ini ketangkep, Kak. Apa kita langsung kesana aja, Fasya? Iya. Yeah. Yeah. Astagfirullah. Mana ya sosoknya ya? Hati-hati kan Anda, ini awas, hati-hati kan Anda. Hati-hati. Mana ya? Sumpah! Kan Anda! Itu kan Anda! Mana nih bocah? Ya Allah! Anak. Entar dulu, Pak. Sabar. Bapak anak mau nyari siapa? Enggak, saya mau. Entar dulu, sabar. Entar dulu, saya mau nyari anak. Kita lagi ada acara syuting. Dulu. Iya, nanti kita gini, Bang. Anak tuh udah dicari sama orang tuanya. Ya. Dia pergi dari sabar pagi. Dulu. Ada yang bilang ke sini. Iya, kita ada penelusuran dari tim deg-degan. Nanti coba kita cari bareng supaya nanti siapa tahu bisa ketemu. Iya, udah, saya enggak mau tahu. Yang penting saya mau nyari dulu. Yang penting tuh anak ketemu orang tuanya, udah nungguin loh. Oke, semuanya tenang dulu, ayo. Enggak, ayo, buruan, udah, biarin dah. Ayo, anak. Kanada. Tunggu dulu, Pak. Bentar. Tunggu dulu, Pak. Kita fokus. Itu kepala ini loh. Nanti. Itu bagian binatang kan Anda. Kita fokus dulu,
Ini sosok wanita yang tadi kita temui, Fas, ya. Karanda itu apaan, Karanda? Karanda, itu apaan, Karanda? Fas, ya, tunggu. Udah, aku yakin banget ini udah gak beres sih, ada gini-ginian. Mana? Awal aku gak bakal mau deket sini. Saya minta net vision, Pak, ya. Net vision? Oke. Tim, tolong matiin lampu, Tim. Aku benar-benar gak ngerti banget ini tuh maksudnya apa, kenapa. Kenapa ada kepala binatang itu sampai aku nggak ngerti, bahkan Kananda sekarang juga aku nggak ngerti lagi mau ngapain. Cuma sekali lagi aku nggak tahu ini maksudnya apa dan sosok apa. Tapi iya kan, Anda? Ternyata tempat ini sempat dijadikan kelompok-kelompok untuk melakukan hal sesuatu yang bersifat janggal. Dan juga banyak segi-segi negatif yang dilakukan sekelompok. Itu tempat ini, Fas, ya. Ini rumah bagus dulunya. Mungkin mereka, dia tuh pernah ada ritual apa. Sedangkan rumahnya kan di bawah tuh ada bikin lubang-lubang apa, basement kan. Oke. Tapi kegiatan negatif yang kan Anda maksud itu apa, Kak? Sampai saat ini saya masih belum mendapatkan vision itu. Dan tunggu dulu, Fas, ya. Saya ingin mencoba untuk masuk dalamnya lagi. Oke. Kenapa, Kananda? Kananda? Kayak dihalangi saya untuk mendapatkan sesuatu ini, Fas, ya. Sesuatu apa? Wah, ini situasinya udah makin gak nyaman sih. Kananda? Tunggu dulu, Fas, ya. Tenang dulu, Fas, ya. Fas, ya! Ada sesuatu yang mesti kita selamatin! Ini apa sih? Ada sesuatu! Sana, Fas, ya! Kananda! Allah, Fas, Allah! Tiba-tiba Den terjatuh seolah kami dilarang untuk menguak sebuah misteri di penelusuran kali ini. Sehingga memaksa kami untuk beristirahat sejenak. Ini udah gak beres banget sih. Tim pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Karena Den Ananda mengalami kecelakaan saat ingin mengikuti energi yang dirasakannya. Tim menunggu keadaan kondusif untuk melanjutkan penelusuran. Sebentar, sebelum kita ngelanjutin, kan Anda istirahat dulu aja. Sama aku mau nanya juga, karena tadi aku benar-benar bingung banget. Itu maksudnya tuh, itu yang kita lihat tuh apa, kan Anda? Jadi gini, Fas, ya. Tadi kita yang kita lihat tuh ada lilin, sama kepala hewan, ya, Fas, ya. Iya. Kepala hewan itu adalah simbol yang dimana simbol pemujaan yang dilakukan kelompok-kelompok untuk melakukan pelaku yang sifatnya itu janggal atau bisa kita bilang sesuatu yang negatif, Fas, ya. Oke. Terus kalau hubungannya antara benda-benda yang kita lihat sama sosok wanita yang kita temuin itu
apa kan Anda? Kalau untuk itu saya belum bisa kasih apa ya, belum bisa jawab pas ya. Soalnya sampai saat ini saya masih pengen nemu itu sosok wanita kemana ya. Apaan ya? Oke, berarti emang untuk sosok itu belum sempat ada komunikasi ya kan Anda? Kan Anda? Kan Anda? Bentuk gue, pasnya mana? Gak tau tadi, kemana ya? Aduh. Kananda. Ini mana? Kananda. Ini enggak bisa gitu. Sampai. Anak. Anak. Ini siapa ini? Bentar. Ini siapa ini? Bentar. Anak. Aduh. Pak, coba cek sebentar dulu, Pak. Enggak lupa. Kananda mana Kak Rizky? Kan tadi sama Fasya. Bentar. Kananda. Ini kemana? Ini siapa ini? Ini siapa? Bapak-bapak ini sedang mencari keluarganya. Ke sini makanya. Kanandanya kemana? Aku juga nggak tahu Kananda kemana. Ini makanya aku kehilangan Kananda. Bentar, ini keluarganya nyari keluarganya maksudnya gimana Kak Rizky? Ana dicariin sama keluarganya. Ana? Iya. Kita udah nyari kemana-mana nggak ada. Ya udah. Ya udah kita cari bareng aja. Lama-lama yuk. Ayo. Ana. Kananda. 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 Tim dikejutkan dengan ditemukannya seorang wanita yang tergeletak tidak berdaya di antara simbol-simbol yang tidak wajar. Kananda! Iya, Fasya. Fasya. Ini ya. Ayo. Kananda! Iya, Fasya. Hati-hati, Pak. Ini? Iya, Fasya. Jadi, ini yang tadi kita lihat. Maksudnya? Pada saat di awal kita ngeliat sosok wanita itu, Hah? Ternyata mbak ini. Hei, sebentar, maksudnya yang ketangkep sama kamera aku juga? Iya. Ana? Iya nih, Ana nih. Ini Ana, yang bapak-bapak cari iya, itu ini. Ya udah tolong bantu diamanin dulu. Ana, kamu aja berarti. Apa? Aduh. Ya, semua ini. Ini aku enggak ngerti Bapak, banget sih ini. Ini aku enggak ngerti. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati. Aduh. Ana, cepet. Ayo Ana. Kananda aman. Hah? Ya. Nanti kita ngobrol di atas ya, Pak. Hati-hati Kananda. Sebentar ini
Iya, Pak. Oke. Oke, Kananda. Ini maksudnya apa, Kananda? Jadi gini, Pak, ya. Yang saya tangkap adalah tadi saya menemukan sosok dengan kepala hewan dan bertanduk. Sumpah, aku gak berani diri. Duduk aja. Suara pecah lagi, Mbak. Sumpah, kayaknya dia marah deh. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Jangan.